coba ya. Ketan, bubuk, sama kelapa ya. Ya, nona ketan bubuk karena dia paling standar. Aku coba ya. Belum makan kita berdua dulu, gengs. Kita dari Mas Mari makan, mari makan, mari makan. Standar ya, maksudnya ya kayak original. Ya kayak ketan. Ini kayak ketan. Ada gurinya. Ada gurih, ada kayak kacang, oh bukan ya? Kayak kacang. Kayak kacang kan? Jadi bubunya ini kedelai bro. Kacang, oh kedelai, kacang kedelai, kacang kedelai sama kelapa ya. Ya sahabat Sultan, kembali lagi bersama aku Anton Aguan di channelnya Para Sultan. Ya sahabat Sultan, kali ini aku lagi ada di Malang. Nah, aku lagi mau coba kuliner legendaris di Malang. Apa itu? Penasaran kan? Kita langsung ke tempatnya. Langsung aja kulinernya seperti apa, makanannya seperti apa. Langsung ya gengs, come on. Sahabat Sultan, aduh kita buka aja deh. Ya sahabat Sultan, pesanan kita udah datang nih. Nah kita ini ada di PKL ya. Ya. PKL itu apa namanya? Pedagang kaki. Bukan. Ketan. Pusat. Ketan. Legenda. Bukan. Pos ketan legenda. Wah ini gimana sih? Nah, kamu bilang pusat kok. Nah ini pusatnya ada di Batu, alun-alun. Di alun-alun. Ya. Nah, kita tapi di sini bukan di Batunya, tapi di Malangnya, tepatnya di Jalan Soekarno. Hatta. Hatta ya. Hatanya jangan ketinggalan, bro. Nah, iya. Nah, kita di sini pesennya ada 5 macam. Apa aja tuh? Satu yang pertama aja ya. Yang pertama ini yang original biasanya. Kita nyebutnya si original. Padahal ini ketan bubuk kacang. Bukan. Ketan bubuk. Ketan bubuk? Iya, ketan bubuk. Oh, sama kelapa. Kelapa, tapi ini ketan bubuk ngomongnya. Namanya ketan bubuk. Ini kayak gini, guys. Nah, itu ada bubuknya, ada kelapanya. Nih, oke. Okay. Selanjutnya kita ada pesan ketan campur. Ketan campur seperti apa? Nih, gula aren. Ketan campur nih, ketan bubuk sama gula aren. Oke? Okay. Oke. Okay. Terus, yang laris nih, yang biasa laris ini tadi ini dua laris ini juga. Ini juga yang paling laris juga ini nih. Ketan, keju, meses, susu. Ada susunya? Ada susunya. Jangan susu yang lain ya. Oke. Okay. Oke. Okay, terus satu lagi. Ketan dua nangka. Lagi. Nangka susu, jangan lupa susunya. Masa susu? Oh ya, ketan susu nangka nih. Itu susunya. Susunya sama nangkanya. Ini nangkanya. Nangkanya masih berbentuk buah ya? Iya, bukan yang apa? Rasa atau esen gitu. Bukan kan? Esen. Nah, ini nah, juga ini yang favorit nih. Favorit juga nih. Apa namanya? Ketan durian keju. Durian keju. Ada kejunya. Ada duriannya juga loh. Ada duriannya nih, buah duriannya, bukan buahnya. Esen, bukan apa? Puding, bukan inilah. Benar-benar buahnya. Harganya variatif dari 10.000 12.000. Yang paling mahal 12.000 berarti. 12.000. Benar enggak sih 12.000? Coba cek, Pak. Paling mahal sih pasti durian ya. Iya, duriannya mahal.
duda keren. Hah? Lu duda keren? Oh, jadi paling mahal itu adalah durennya ini, kejunya. Nah, duren kejunya itu 17.000 per porsinya. Per porsi. Kita mau coba ya. Juga. Kita coba aja ya langsung ya. Kita coba yang mana nih? Tisu. Gini. Kita coba langsung yang kejunya ya. Langsung keju meses. Keju meses. Yang biasa dulu aja deh. Ya, dari yang pemula dulu lah. Pemula. Ketan ya. Bubuk. Kita coba ya. Ketan bubuk sama kelapa ya. Ya, namanya ketan bubuk. Karena dia paling standar. Aku coba ya. Belum makan kita berdua dulu, gengs. Ada di mas, mari makan, mari makan, mari makan, mari makan. Kasih bagus. Mari makan. Standar ya. Maksudnya ya kayak original. Ya kayak ketan. Ini kayak ketan. Ada gurinya. Ada gurih, ada kayak kacang, oh, bukan ya? Kayak kacang. Kayak kacang kan? Jadi bubunya ini kedelai, bro. Kacang kedelai sama kelapa ya. Ini yang pakai gula aren. Kita yang pakai gula aren nih. Ini enak makin lama makin enak sih, tapi enak. Ya selera sih. Kalau aku karena manis ya. Ya? Lu gak suka manis ya? Suka yang manis. Apa cewek? Iyalah, kan kita cowok. Iya, kalau suka cowok, cowok bahaya. Aku jijik, aku benci. Coba ya. Ini pasti lebih manis dari yang tadi nih. Iya, karena ada gulanya, bro. Iya, kan. Gimana sahabat Sultan? Udah pada nentuin belum mau makan apa hari ini? Oke, by the way, thanks ya udah nonton videonya sampai habis. Dan tetap ikuti terus video-videoku selanjutnya. Gimana enaknya dan gimana mantapnya dan gimana dahsyatnya kuliner-kuliner di Indonesia. Dan juga mohon bantuannya support channelku dengan subscribe yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe-nya juga ya. Like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk update-update videoku selanjutnya. Oke, see you di video-videoku yang seru selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.